Pemirsa, masih dalam acara Iqra. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Ibu Lutfi. Ibu Lutfi ini selaku kepala TPG Ribatul Mukhtar di sini ya, Bu ya. Kalau Bu Lutfi sendiri sudah lama menjabat sebagai kepala TPG? Belum lama. Oh, berarti sekitar berapa tahun? Satu tahun ini. Oh, baru satu tahun ini. Kalau Bu Lutfi sendiri di sini mengajar? Bukan, saya cuman apa? Full kerja di kepala. Iya. Oh, gitu. Saya jadi di kantor, kemudian kalau ada yang guru yang nggak berangkat, pengganti. Saya supaya bisa jalan TPG-nya gitu. Jadi kegiatan belajar mengajar harus berjalan gitu. Jadi saya mengawasi itu. Oh, mengawasi TPG ya. Kalau di sini siswanya ada berapa, Bu? Ada 135 santri aktif. 135 dari berapa kelas? Ada 9 kelas. 9 kelas. Ya, Bu, kalau boleh tahu TPG ini berdiri sudah berapa lama? Dari tahun 2002, tepatnya 16 Januari 2002, berdasarkan izin operasional dari DEPA. Tapi sebelum itu sudah ada pendidikan setara TPG. Kalau dulu namanya Siver Sami, Siver Awal dan Siver Sami. Karena dulu kan sudah ada pendidikan diniyah dan Siver gitu. Dari tahun 1993 di bawah naungan Yayasan Aulia. Kalau yang diajarkan di TPG sini apa saja, Bu? Kalau TPG itu memang program untuk belajar membaca Al-Quran dengan tartil ya. Jadi tajwid, hari seperti itu ya. Kalau bacaan-bacaan Al-Quran juga, bacaan seperti sholat atau selawatan ada Juga? Harus. Kita ada satu hari untuk belajar sholat supaya mereka ada pembekalan ibadah yang mandiri setiap hari Kamis itu. Gitu ya. Jadi enggak hanya baca Al-Quran saja, tapi diajarin. Kita juga ada ilmu tambahan. Kalau TPG kan memang fokusnya di baca Al-Quran, tapi kita kasih tambahan ada fikih, ada lareh, ada apa namanya? Akidah akhlak. Kalau selain TPG di sini ada lanjutannya enggak, Bu, ketika dia sudah wisuda seperti itu? Sebelumnya ada madrasah diniyah, tapi satu tahun ini kita off karena memang banyak kendala karena sekarang apa seiring waktu itu berbenturan dengan pendidikan umum. Jadi kalau dulu kan rame banget di sini. Di sini itu umurnya dulu itu ada 450. Sebelum banyak ada TPG dan memang belum ada sekolah. Kalau di sini kan sekarang satu kelurahan sudah ada mungkin 3 TPG atau lebih kayak gitu. Jadi sekarang kita tinggal 135 santri aktif. Kalau ustadznya, gurunya, pengajarnya di sini ada berapa? Ada 10. Ada 10 yang ngajar 135 nah itu ya. Iya. Satu shift aja ya, Bu ya. Satu shift kan satu jam pelajaran. Kalau selama ini yang Ibu temui kendala-kendala dalam mengajarkan anak kira-kira apa sih, Bu? Tidak begitu banyak ya. Tinggal itu sih apa? Aktifnya siswa gitu. Jadi siswanya juga harus aktif ya, Bu ya. Iya, makanya kan dari sini kan kita kasih motivasi semangat supaya senang datang ke TPG, senang belajar gitu. Jadi kita kasih sarana yang optimal gitu. Kalau apa namanya? Harapan Ibu sendiri ke depan untuk TPG Ribatul ini bagaimana, Bu? Disenangi anak, dipercaya masyarakat untuk menitipkan putra-putrinya untuk menjadi santri di sini, untuk bisa belajar Al-Qur'an, belajar adab akidah gitu di sini. Harapannya seperti itu. Jadi kita berpacu dengan memberikan fasilitas dan memberikan pelayanan pengajaran yang bagus kepada santri-santri di sini. Baik, Bu Lutfi, terima kasih atas waktunya.
bersama Batik TV. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda yang satu ini, tetap di Iqra.